sobat Kempong semua, bertemu kembali dengan YouTube channel Body Dewani Sendel. Kembali lagi kita mau diskusi lagi, mau bahas lagi tentang teknik pingpong. Malam ini kayaknya sudah lama saya nggak upload ya. Ya mohon maaf dikarenakan terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak spin terus. Jadi baru sekarang mau upload lagi. Oke, balik lagi kita mau membahas tentang, menurut saya hal ini banyak terlewati oleh semua pemain pingpong ya. Banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak peka ya dari awal, sebab terlalu basic tapi penting menurut saya ya, yaitu tentang cara memegang bat yang baik dan benar ya. Jadi kita mesti tahu bagaimana cara memegang bat yang yang baik, yang bagus, yang nyaman, yang bisa comfort buat spin, bisa pokoknya paling mantap deh. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan ialah genggaman ya. Genggaman pada saat kita menggenggam bat ini, jadi nggak boleh terlalu keras, jadi harus relax. Harus relax di depan sini ya. Nah, jadi bat ini ada lehernya. Nah, ini tangan kita masih masuk semua nih. Sobat pingpong. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, ini di sini. Di sini. Ini kita masuk di sini. Nah, jadi masuknya di sini. Oke. Nah, genggamannya itu seperti orang bersalaman ya. Kalau kita tipikal second grip ya. Jadi seperti ini. Setelah ini masuk, ini udah kecengkram semua ya. Nah, ini udah padat nih. Kalau kita bilang istilahnya sudah padat. Jadi pukulan itu dia kokoh dan tidak goyang ya. Enggak atau bisa nyaman enggak gitu ya. Kalau dari awalnya kita sudah pegangnya agak kurang baik ya, next-nya atau kelanjutannya itu kurang maksimal ya. Nah, contohnya gimana yang kurang baik ya? Ada banyak ya, banyak banget ya. Yang ada yang pegangannya kendor gini, ya. Jadi terlihat ya, ada yang kendor, ada yang belakang jarinya itu naik gini. Nah, jadi pegangnya itu dia kayak kobra gini. Nah, tapi masih dimaklumi, masih bisa dilatih terus. Untuk merubah memang agak sulit ya kalau pegangan dari awalnya salah ya. Tapi kita berlatih supaya senyaman mungkin dan dari basic mungkin ya. Oke, sobat pingpong. Jadi kalau kita sudah biasa pegangnya yang keliru, coba ubah pelan-pelan supaya nanti kita bisa maju. Gimana cara pegang yang baik dan benarnya? Setelah lehernya digenggam, jari telunjuk masuk sini, oke, dan jari jempolnya pegang karet ya. Ini tiga jari ini masuk semua ya, jadi nggak kendor gini ya. Sorry, nggak kendor gini ya, masuk semua. Lalu posisi tangan handlingnya itu seperti ini ya. Jadi perhatikan ya, ini bisa fleksibel kalau pegangannya benar. Jadi ayunannya pun kita bisa nyaman ya. Nah, ini mendasar sekali tapi banyak terlewati ya. Saya pun kalau lagi play, kalau lagi tanding agak berubah sedikit ya. Tapi itu karakter ya. Tapi diusahakan supaya basic mungkin ya. Oke, jadi terprogram kita punya mainan, kita punya teknik-tekniknya. Nah, jadi setelah ini lurus, pasti sobat pingpong merasakan beda ya. Ayunannya itu dari bawah sini ke depannya lebih ringan. Nah, dan ini lebih stabil lurusnya ya. Oke, dibanding sobat pingpong pegangnya begini. Nah, pasti nggak nyaman. Belakangnya gini. Oke, atau depannya agak gini. Nah, jadi agak aneh gitu. Oke, tapi balik lagi. Nah, dari awal kebiasaan atau dari awal terbentuknya pukulan kita, handle-nya kita ya.
Oke, okay. Malam ini saya mau kasih tahu tentang handle grip ya. Jadi terutama second grip ya. Seperti saya gripnya itu second ya. Jadi seperti itu ya. Setelah kita bisa pas gini, jadi agak telunjuknya di bawah dan ini tergenggam semua atau tercover semua. Pada saat melakukan spin forehand atau spin backhand pasti lebih nyaman karena genggamannya pas ya. Nah, dia ada alurnya itu ininya pas rata gitu ya, Sobat Imbong ya. Nah, bisa dicoba, bisa dipraktekkan di sendiri oleh Sobat Imbong semua. Semoga bermanfaat dan salam spin, never give up, salam Imbong.